Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi ya guys ya tutorial jadi-jadi Wheelie Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana, jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, oke, di sini kalian tinggal masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di band detik 18:11. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian awal. Nah, di sini kita tinggal klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja mentahan yang sudah kalian download di pin komentar ya, supaya cepat. Di sini saya enggak buatkan lagi untuk tutorial awalnya. Kalau kalian mau lihat tutorial awalnya, kalian bisa cek di yang sebelumnya, yang kemarin ya, video sebelumnya. Nah, yang ini guys mentahannya ya. Nah, jika sudah kalian tambahkan untuk seperti begini mentahannya, kita perpanjang aja dulu sampai di akhir di detik 18:11 menggunakan yang ini. Jika sudah, kita kembali lagi di awal. Nah, di sini kita kembali klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian yang kotak ini ya, pojok kiri bawah. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saya di bagian edit bentuk dulu. Nah, di sini kita tinggal ubah saja untuk bagian X-nya ya, seperti ini, kasih panjang sampai sekitar 540 aja. Nah, jika sudah, untuk bagian yang Y kita ubah jadi 70-an ya. Nah, kembali masuk di bagian color and fill, kita pilih yang ini ya. Nah, jika sudah, untuk bagian yang B di bawah ini kita ubah jadi 32. Untuk bagian yang G nya kita ubah saja menjadi sekitar 23. Dan untuk bagian yang di atasnya kita ubah saja menjadi 20 ya. Nah, jika sudah selesai, kita checklist pojok kanan atas. Nah, kita kembali masuk di bagian border dan bayang dulu ya. Kalian aktifkan aja stroke-nya. Nah, supaya itu ada tanda garis hitam gitu ya guys ya, untuk jadikan patokan aja. Dia sudah kembali, kalian tinggal masuk di bagian move dan transform, geser aja ke bawah ya, di bagian atasnya itu guys, di bagian atasnya itu pokoknya ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang ini guys ya, kalian geser aja seperti ini. Nah, kalian pilih yang ini guys, yang gambar kayak segitiga ini ya. Jika sudah, masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih ya. Kembali, jika sudah, masuk di bagian move dan transform, pilih ikon yang ketiga, dan kita kasih kecil. Nah, jika sudah kalian kasih kecil, kalian tinggal masuk saja di bagian ikon ke satu, dan geser aja di bagian sini ya. Nah, kalian tinggal paskan aja. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali, klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih yang bagian kotak ini lagi ya, yang kotak ini lagi guys. Masuk di bagian color and fill lagi, pilih yang putih, jika sudah kembali. Masuk di bagian edit bentuk, untuk bagian ukurannya kita ubah saja menjadi sekitar 400 ya, 400-an guys. Untuk bagian yang Y nya ini, kita ubah jadi 0. Jika sudah kembali, masih di bagian move dan transform, geser aja ke bagian bawah ya, kalian paskan aja seperti ini. Nah, kalian sesuaikan aja. Nah, jika sudah selesai, kalian paskan, kalian tinggal kembali ya. Kembali, klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih yang bundar ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian color and fill, pilih yang warna hijau ini ya. Jika sudah pilih yang hijau, pilih yang ini aja. Dan yang ini, yang bagian B, kita ubah saja seperti ini guys ya. Dia sudah checklist pojok kanan atas. Nah, kita tinggal kembali, masih di bagian move dan transform. Kalian pilih ikon ketiga, dan kasih kecil ya bundarannya. Ya, kurang lebih itu seperti ini. Jika sudah, masuk di ikon ke satu, geser aja di bagian bawah sini ya. Nah, di bawah sini. Jika sudah selesai, kita kembali. Klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini lagi ya guys ya. Nah, jika sudah, masuk di color and fill lagi, pilih yang putih. Kembali, masuk di bagian edit bentuk, untuk bagian X nya kita ubah saja menjadi 10. Untuk bagian Y nya kita ubah juga jadi kecil ya, jadi sekitar
30-an guys. Nah dia sudah yang klik saja persegi panjang yang di atas, masih di bagian move dan thrust wrong, geser tadi di bagian sini ya. Nah kalian bisa geser di sini. Pilih icon ketiga, kita kecilin aja sedikit, nggak apa-apa. Pilih icon ke satu lagi dan paskan aja untuk posisinya ya. Jika sudah pas, kalian tinggal pilih aja yang ini dan gandakan satu layer ya. Klik persegi panjang yang bagian atasnya, masih di bagian move dan thrust wrong, kita geser aja ke sebelah kanan ya di sini. Nah kalian kasih paskan aja dan sejajarkan ya, seperti itu guys. Nah jika sudah seperti itu, kita tinggal masuk di bagian detik sini ya, detik 0005 ya. Masuk di bagian blending dan opacity, tandain di sini 100 dan di bagian awal sini ubah saja yang 100 ini jadi 0 ya. Nah yang ini juga yang di bagian bawah. Nanti bagian yang ini guys, yang bentuk ini kan, klik yang bentuk ya. Nah kalian bisa masih di bagian detik 5 juga, pilih bagian blending dan opacity lagi, tandain di sini dan di sini ya. Yang ini kita sebaliknya guys ya. Untuk yang di sini kita tinggal ubah jadi 0 guys, untuk yang di bagian detik 5 ini. Nah seperti itu ya, jadi itu hasilnya kayak gini nanti dia. Oke. Nah ini udah jadi. Jika sudah, kita tinggal perpanjang aja ini semuanya ya sampai di akhir. Klik tahan semuanya sampai checklist dan perpanjang menekan pojok itu bawah ini. Nah itu sudah ya, udah jadi. Jika sudah selesai, kembali di awal, klik saja yang bagian lingkaran satu ini yang bundar, masuk di bagian move dan transform lagi. Nah kalian bisa tandain di sini dan di bagian sini ya, kalian tinggal masuk di bagian detik 10, 19, kasih perpanjang sampai di bagian detik sini ya, kalian tinggal geser ke sebelah kanan guys, seperti ini. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian akhir sekali di sini ya, tandain di sini dan di bagian akhir sini kita tinggal kembalikan lagi ke tempat semula. Nah di sini ya. Nah jika sudah selesai, kita tinggal kembali di bagian, masuk di bagian tengah sini dulu, pilih bagian kurva, pilih icon ketiga. Nah di sini sih nggak usah pakai kurva sih ya. Nah biarin aja kayak gitu. Nah jika sudah, kembali aja. Nah ini sudah jadi sih guys ya. Nah jika sudah selesai, kita tinggal klik tahan semuanya sampai checklist, kecuali yang bagian background itu jangan ya, yang dua di bagian bawah itu jangan. Jika sudah selesai, kita tinggal, bentar guys, sebelum kalian gabungkan, kalian tinggal klik saja dulu persegi panjang satu paling bawah ini. Nah masih di bagian border bayang lagi, kalian tinggal matikan lagi untuk struknya ya. Jika sudah, kembali dan klik tahan lagi sampai checklist semuanya. Jika sudah, gabungkan menggunakan yang di tengah atas ini guys. Nah jika sudah jadi grup satu, kalian klik saja grup satunya, masuk di bagian move dan transform dan geser aja di bagian bawah ya, tutupi yang bagian itu guys, seperti ini. Nah jika sudah, kembali klik tahan lagi sampai checklist dua-duanya kecuali sound, dan kita gabungkan lagi menggunakan yang di tengah atas itu. Nah ini udah jadi ya, kita tinggal masuk di bagian detik sini, detik 9.25, klik saja, di bagian detik sini ya, 10.19, pangkas saja di sini, dan di bagian akhir ya, di bagian detik 17.26, kalian pangkas menggunakan yang ini guys. Nah oke, jika sudah selesai, kita tinggal kembali di bagian awal. Nah kembali di bagian sini ya, di bagian detik 0, klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambarkan video dan pilih saja foto kalian ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kita tinggal masuk saya di bagian move dan transform aja dulu. Pilih icon ke ini, ketiga dan kasih kecil ya. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan aja dengan ukuran yang gambar hitam itu di atas guys ya. Nah, seperti ini contohnya. Jika sudah, masuk di icon ke satu dan geser aja, kalian paskan dengan yang warna hitam itu guys, seperti ini ya, kalian tutupin gitu. Nah jika sudah pas seperti ini, kalian tinggal masuk di bagian detik sini ya, di bagian detik 10, 19, perpanjang menggunakan yang ini. Jika sudah, masih di bagian detik sini 9.25, masih di bagian move dan transform lagi, pilih icon ketiga lagi, tandain di sini dan di sini kita tinggal zoom lagi ya, kasih besar guys, seperti semula gitu.
urutan paling akhir. Masih di bagian tengah sini saja pilih kurva. Pilih icon kedua, kasih full ya. Kembali, masih di icon ke-1. Tandain lagi di sini. Dan di sini kita tinggal geser aja ke bawah guys, ke tempat semula ya. Kasih ke tengah gitu guys ya. Nah, di sini dia sudah tahan paling akhir. Masih di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full juga. Nah, jadi itu nanti hasilnya kayak gini ya. Oke. Nah, oke, jika sudah selesai ini udah jadi ya. Kita tinggal masih di bagian detik sini 10.19, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video dan pilih saja foto kalian ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal masih di bagian detik 12.19 pangkas menggunakan yang ini, guys. Nah, jika sudah kita tinggal pangkas-pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, ya sudah, klik dulu foto yang paling awal ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya distort set award. Pilih bagian ubin atau tiles. Kalian aktifkan itu bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya move atau transform ya. Pilih ayun atau swing. Frekuensinya tetap. Sudut satunya wajah jadi -2.5. Sudut 2 nya jadi 2.5. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja move atau transform lagi. Pilih ombang ambing atau stilet. Sudutnya 90. Untuk frekuensi tetap. Untuk bagian magnitude nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 100 ya. Tahan paling awal, masih di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih ini setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu, move atau transform lagi. Pilih pemindahan acak atau random displacement. Untuk magnitude-nya di tengah sini 0, dan di bagian awal kita ubah jadi 650. Masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full ya. Kembali, masuk di bagian scatter, tandain di tengah sini lagi 0, dan di awal jadi 200. Nah, kurvanya sama seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur, pilih buram gerak ya atau masem blur. Untuk tune-nya kita ubah saja menjadi 1.50. 60 nggak apa-apa. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya atau exposure atau gamma. Tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1 aja. Masih di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih ini setengah. Kembali, pilih yang ini juga sudah dan gandakan satu layer ya. Klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi ubah jadi 0 tahan paling akhir. Kembali, masuk di bagian efek, masuk di ubin. Nah, tandain keyframe potongannya tahan paling awal, tandain lagi ubah jadi 1800. Tahan paling akhir ya. Masuk di bagian kurva, pilih icon ketiga, kasih ini setengah. Nah, jadi itu kayak gini. Jika sudah kembali. Nah, kita kembali aja ya. Kalian tinggal klik saja ini. Mana ya tadi? Yang ini yang paling bawah. Masih di bagian efek. Pilih titik 3. Salin efeknya dan tempel di foto yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal hapus untuk bagian ayunnya. Geser ke sebelah kiri. Untuk bagian pemindah acak juga. Nah, untuk bagian buram-buram kalian klik. Ubah saja menjadi satu lagi untuk bagian ininya. Tune-nya. Kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian ombang ambing ya. Untuk bagian sudutnya, tandain keyframe tahan paling akhir. Dan yang di awal kita ubah jadi -90. Untuk bagian frekuensinya, kita ubah jadi 50. Untuk bagian magnitude-nya, yang di awal sini, 100 ya tahan paling awal. Kurvanya itu masih di tengah sini pilih kurva, pilihkan. Oh, oke, siap ya, udah kayak gini aja guys. Kayak gitu aja ya untuk kurvanya. Jika sudah kembali,
Kalian pilih titik tiga ini, salin efeknya dan tempel di tiga foto ini, guys. Nah, oke, sudah. Nah, oke, ini juga sudah selesai. Kita tinggal tambahkan lagi foto ya, guys ya. Kan tinggal masih di bagian detik 12.01. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media lagi atau gambaran video, dan pilih saja foto kalian ya, guys ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14.14 menggunakan yang ini. Nah, kita kembali di awal. Pangkas di bagian detik 12.16 ya menggunakan yang ini, guys. Nah, untuk foto yang di atas tahan, geser bagian bawah sini. Jika sudah, klik foto yang bagian atas kali ini. Masih di bagian blending dan opacity. Masih di bagian efek. Tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu matte max atau key. Pilih yang bagian luma key. Nah, kalian klik saja luma key-nya. Kalian untuk bagian feedernya jadi 1000. Untuk bagian tingginya kalian bisa tandain keyframe di bagian awal 1000 dan di akhir ubah jadi 0 ya. Nah, otomatis tuh kayak gini nanti aja, guys. Oke. Jika sudah selesai, kita kembali. Nah, kalian tinggal klik saja foto yang ini ya. Masih di bagian tengah-tengah sini, guys. Masih di bagian move dan transform. Tandain keyframe di sini ya. Dan di bagian akhir sini kita tinggal geser ke bawah sedikit, guys. Sorry. Bentar ya. Kita geser ke bawah sedikit aja seperti ini. Nah, dia sudah tahan paling akhir. Masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full ya. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah, kembali. Klik foto yang ini, masih di bagian move dan transform lagi. Kalian bisa geser ke bawah lagi seperti tadi ya, seperti ini. Nah, tandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi setiap bitnya. Sorry guys ya, banyak yang aneh di sini, bakar petasan guys. Ya sudah, masuk aja di tengah sini. Nah, di sini kita tinggal geser lagi naik ke tengah. Ya sudah, di tengah sini juga kita geser lagi naik ke atas sini juga. Nah, ya sudah, masih di bagian awal sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Pilih titik 3 pojok kiri bawah, salin kurvanya, pilih lagi titik 3, dan tempel kurva ke samping bingkai utama. Untuk bagian sebelah sini kita balikan menggunakan yang ini ya. Sini juga, sini, sini, dan di sini. Jika sudah, kembali. Kita tinggal masih di bagian icon ke ini ya, ketiga. Tandain di bagian awal sini, tahan paling awal. Nah, jika sudah, kan tinggal masih di bagian sini, tandain. Angkai satu bit lagi tandain, dan yang di akhir sini kita tinggal ubah saja ya. Jadi seperti ini, kita zoom jadi sekitar 1400-an aja. Ini guys yang 1400 ya. Tahan paling akhir di sini juga jadi 1400. Ini juga. Nah, dia sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih kan keempat semuanya. Nah, dia sudah kembali. Masuk saya di bagian icon kedua. Tandain di sini tahan paling awal, dan di sini kita tinggal ubah jadi -5. Di sini jadi 0. Di sini jadi +5. Dan di sini jadi 0 ya. Nah, dia sudah masih di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat juga ya semuanya. Nah, oke, jadi itu kayak gini hasilnya, guys. Nah, oke. Jika sudah, kembali. Masuk saya di bagian ini ya, efek. Tambahkan efek. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada ya. Kalian aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah, kembali. Tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp. Dan pilih yang bagian cermin ini ya, atau mirror, guys. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk di bagian awal aja. Kalian bisa tandain aja dulu di sini ya. Tandain di sini 100. Di sini langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Nanti di bagian yang kalian langkain ini kita ubah saja menjadi 0 ya. Jadi 0. Di bagian sini juga.
jadi 0. Dan di bagian sini juga jadi 0. Nah, dia sudah tahan paling awal. Masih di bagian tengah sini, pilih kurva. Pilihkan ketiga ya, semuanya sampai di akhir. Nah, jadi itu kayak gini dia. Oke. Ini udah bakalan kentara ya untuk bagian apanya guys ya. Untuk bagian bayangannya. Tapi kalau kalian enggak kayak gini fotonya, pasti kentara guys. Oke, jika sudah selesai kembali aja. Dan kita pangkas semuanya sesuai bit. Ya sudah, kembali di awal yang ini. Masih di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu ombang ambing, di tengah sini ada. Klik ombang ambingnya. Untuk sudutnya kita buat jadi 90. Untuk frekuensinya jadi 1. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal kita ubah jadi sekitar 100 ya. Tahan paling awal. Masuk di kurva, pilih ikon ketiga, kasih nilai setengah. Kembali, pilih titik 3 samping ombang ambing ini. Dan salin efeknya ya. Ya sudah kembali, tempel di semua foto ini. Nah, oke, ini udah jadi ya guys ya. Kayaknya di sini kayak kurang bagus guys ya. Di sini saya ganti aja fotonya ya, bentar ya. Saya ganti aja fotonya jadi yang ini guys, yang ini aja. Bentar guys ya. Supaya lebih jelas gitu nanti untuk efek. Nah, ini saya hapus. Nah, supaya jelas aja nanti efek bayangannya. Oke, gitu ya. Oke. Jika sudah, kita tinggal tambahkan aja lagi foto di sini guys. Di bagian detik sini ya, detik 13:29. Kalian klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja fotonya kalian ya yang ingin kalian gunakan guys. Nah, contoh saya menggunakan foto ini ya. Jika sudah, kita tinggal perpanjang lagi fotonya sampai di bagian detik 16:13 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita kembali di awal dan pangkas di bagian 14:14 lagi ya menggunakan yang ini guys. Jika sudah, tahan lagi fotonya, geser ke bagian bawah. Klik lagi fotonya, masih di bagian, oh di sini ya, kita salin aja efek yang di sini guys. Yang ini foto yang ini. Di bagian detik 12:01 kan klik saja fotonya, yang bagian atas. Masih di bagian efek, klik bagian yang lumakai, pilih titik 3 ini. Salin efeknya dan tempel di foto yang di atas juga, yang ini ya. Nah, oke, jika sudah kita kembali dulu ya. Kalian tinggal masuk di bagian di foto ini dulu guys, yang di bagian bawah ya, di bagian detik 12:01. Soalnya kita di sini belum tambahkan ubin, klik saja foto bagian bawahnya. Masih tambahkan efek ya, pilih saja ubin. Nah, kalian aktifkan tuh bagian mirror guys. Jika sudah kembali, itu cukup aja ubin aja ya di situ. Jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang ini. Nah, kalian tinggal masih di bagian tengah sini lagi, dan kalian tinggal masih di bagian move dan transform lagi ya. Entar guys, di sini aja lah dulu ya, di foto yang panjang dulu. Masuk di bagian move dan transform. Nah, kalian bisa tandain di sini tahan paling awal. Dan di sini kita tinggal geser lagi sebelah kanan sedikit aja. Nah, langkai satu bit tandain, langkai lagi satu bit tandain, ubah jadi ke tengah ya. Tahan paling akhir. Masuk di tengah sini kita geser ke sebelah kiri ya sedikit aja. Nah, di sebelah sini juga. Nah, jika sudah masih di tengah sini, pilih kurva, pilihkan ke 3, kasih full semuanya. Sorry guys, di sini ikon yang keempat ya, sorry guys, bukan, soalnya di sini kayak cepat kali nanti dia. Pilihkan keempat semuanya. Nah, oke. Jika sudah kembali, masih di ikon kedua, tandain lagi di sini tahan paling awal, dan di sini kita tinggal ubah jadi min 5. Langkai 1 bit, tandain. Langkai lagi 1 bit, ubah jadi 0. Nanti yang di sini kita tinggal ubah jadi plus 5 ya. Nah, dia sudah masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilihkan keempat juga semuanya. Nah, oke. Dia sudah kembali, masuk di ikon ketiga, tandain di awal sini tahan paling awal, dan di sini kita tinggal zoom aja ya. Kita zoom aja, terus ya. Zoom aja. Nah, dia sudah masih di bagian akhir sini tandain. Dan di sini kita tinggal ubah jadi normal ya.
tahan paling akhir, masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih ikon keempat ini juga yang di sini juga ya. Nah jadi itu hasilnya kayak gini. Nah jika sudah selesai kita tinggal kembali masuk lagi di bagian ini efek, tambahkan efek ya, pilih lagi ubin di tengah sini ada, kalian aktifkan lagi untuk bagian mirror. Jika sudah kembali tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu cermin lagi di tengah sini ada. Nah kan tinggal tandain lagi di bagian sini ya, 100 langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Nanti di bagian sini kita tinggal ubah jadi 0 lagi. Di sini juga. Dan di bagian awal sini juga. Ubah jadi 0 ya. Masih di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ya semuanya. Nah, oke, ini sudah jadi. Ya sudah selesai, kita kembali dan pangkas semuanya sesuai bit. Kalian tinggal salin aja efek yang ombang ambing di sini tadi ya. Salin aja efek ombang ambing yang di foto ini. Kalian klik saja ombang ambingnya, pilih titik tiga ini, salin efeknya dan tempel di foto yang ini ya semuanya guys. Nah oke, ini udah jadi. Nah oke, ini udah jadi ya guys ya, aman gitu. Nah untuk guys, kalian yang masih diombang ambing ya, kalian masih di bagian magnitude. Nah di sini masih di bagian kurva ya, pilih yang ikon keempat guys kurvanya, yang di sini juga tadi lupa dikasih ikon keempat guys kurvanya, jadi kalian lakukan aja. Sorry. Nah ini juga. Nah oke, ini udah jadi cukup. Nah oke, kayak gitu ya guys ya, ini udah jadi, kita tinggal tambahkan aja lagi foto di sini. Nah contoh di sini saya menggunakan foto yang ini dan kita perpanjang aja sampai pangkas saya di bagian detik 18:11 menggunakan yang ini ya. Sudah kembali di awal dan pangkas saja semuanya ya sesuai bit guys. Nah ya sudah, untuk foto yang di bagian akhir ini kalian klik, masuk di bagian move dan rastrum, pilih ikon ketiga dan kita kasih kecil aja ya, tandain di sini dulu tahan paling awal dan di akhir sini kita kasih kecil guys. Nah kalian sesuaikan dengan yang bagian atas itu ya. Nah kalian tinggal sesuaikan aja dengan yang warna hitam di bagian atas itu, masuk di ikon ke satu jika sudah, tandain di awal sini tahan paling awal dan di sini kita tinggal geser ke atas ya, kalian paskan aja guys. Nah seperti ini. Nah oke, jika sudah pas masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga kasih full, yang di bagian bawah juga tadi ya, bagian ikon ketiga juga kasih full. Nah jadi itu kayak gini nanti dia. Oke, nah ini udah. Nah jika sudah, kita tinggal masih di bagian foto yang awal ya, di bagian foto yang ini kalian klik saja fotonya, masuk di bagian ini ya efek, pilih titik 3, salin efeknya dan tempel di semua foto ini guys. Ini semuanya ya, kalian tinggal tempel aja ya, kecuali yang di akhir nggak usah sih kayaknya guys, kalau yang di akhir ya biarkan aja kayak gitu. Nah dia kan bakal ke belakang jadinya gitu kan. Oke, jika sudah selesai, ini sudah jadi ya guys ya. Kita tinggal kembali aja di awal, klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian yang kotak ini, dan perpanjang sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Jika sudah masih di bagian color and fill, pilih yang putih, kembali, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian pegangkan ke arah komposisi. Kalian pilih yang ini jika sudah, dan gandakan satu layer ya. Klik yang bagian atas dulu, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast dan pilih yang overlay. Kembali, klik yang bagian bawah, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya lainnya di bawah sini ada, dan pilih yang salinator belakang ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada, exposure-nya jadi minus 90. Kembali, tambahkan lagi efek,
pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur ya. Kekuatannya 200 saja. Kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang bagian perbedaan dan pilih yang subtract guys. Nah ini sudah jadi. Jika sudah, kita kembali di awal lagi, masuk di tanda plus bagian bawah lagi, pilih yang bagian kotak ini lagi ya, perpanjang juga sampai di akhir, pilih warna, pilih color and fill, dan pilih yang hitam guys. Kembali pilih saja di 3 pojok kanan atas, jika sudah, dan tegangkan lagi ke rekomposisi. Nah kalian tinggal masuk di bagian awal dulu ya. Nah kalian masuk di bagian blending dan opacity, kalian bisa tandain di sini 100, dan di bagian detik sini ya 15, kalian ubah jadi 0. Jika sudah, masuk di bagian akhir, tandain lagi di sini 0, dan di akhir jadi 100 lagi. Nah ini udah jadi kayak gini dia. Jika sudah, kembali aja di awal, di sini kita tinggal tambahkan lagi satu ya yang kotaknya guys. Perpanjang juga sampai di akhir, pilih bagian titik-titik pojok kanan atas, dan regangkan ke arah komposisi. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Jika sudah, kembali tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu matte max atau K, pilih yang skema atau vignette. Nah di sini kan untuk bagian feedernya 1000, untuk kekuatannya 1000, untuk tinnya biarkan aja kayak gitu ya. Jika sudah, kembali. Nah ini sudah jadi guys. Nah ya sudah, kita kembali aja di bagian foto yang ini guys ya. Nah di bagian foto yang ini, kalian tinggal klik saja tanda plus bagian bawah. Ya bentar guys, foto yang mana ya. Nah di foto yang ini ya, cocok di bagian detik 15.28, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang bundar ini ya. Jika sudah, kalian tinggal pangkas di bagian detik 16.27 menggunakan yang ini. Masih di bagian color and fill, pilih yang putih. Jika sudah, kembali, masih di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga dan kita besarkan ya sampai full pokoknya guys. Nah jika sudah, pilih yang ini aja, gandakan satu layer, klik lingkaran satu yang di atas, masih di bagian blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang exclude. Kembali masih di bagian move dan transform ya. Nah kalian bisa masuk di ikon ketiga, tandain di awal sini, di sini, dan di sini. Untuk di bagian tengah sini kita ubah jadi kecil ya, jadi habis guys, jadi nol gitu. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon kedua kasih full. Untuk di sebelah sini pilih ikon ketiga kasih full. Kembali masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu gambaran tepi, pilih bagian kasarkan tepi ya. Untuk kekuatannya kita ubah jadi sekitar 500. Untuk bagian detailnya kita ubah jadi 10.000. Untuk bagian oktavnya ubah jadi 9 ya. Nah ini udah jadi kayak gini guys. Nah jika sudah, klik tahan sampai checklist dua-duanya yang bundar itu, dan gabungkan menggunakan di tengah atas ini. Jika sudah, tahan aja, geser bagian bawah ya. Klik yang bagian grup satunya, masih di bagian borden dan bayang, pilih ikon kedua, dan aktifkan tuh bayangannya. Kembali, pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Nah oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye. Sampai bertemu di video berikutnya.